wilayah hukum Polres Mamuju Utara, Polres Donggala, dan Polres Tapalu, tim seksi Pamwal dan angkutan logistik bantuan kemanusiaan Posko Polres Polman yang dipimpin oleh Aibtu Dewa Alitinaya dan Bribka Lakise melakukan ops kemanusiaan aman Nusa Dua Peduli Gempa Bumi Palu, Donggala, dan Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil dari ops kemanusiaan tersebut antara lain telah diserahkan, dibagikan, diturunkan seluruh logistik bantuan kemanusiaan Posko Polres Polman sebanyak 5 unit Ranmor Roda 4 yang meliputi 2 unit mobil box operasional Dalmas Polres Polman, 1 unit truk Dalmas Polres Polman, dan 2 unit truk non-operasional Polri, serta koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, lintas Polres, lintas Polda berjalan aktif dan lancar. Demikian dilaporkan dari Polres Polman, salam Jurubata.